Musim dingin telah tiba di Korea Selatan. Hal itu membuat sebagian air sungai membeku dan terlihat sesosok maya tanpa hulu terapung di pinggiran sungai. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang dokter bernama Byun. Nampaknya seorang memakai topi sedang memperhatikan Byun di dalam bas. Myun ini bekerja di sebuah klinik yang menangani pasien kolonoskopi. Nah, sedikit penjelasan dulu. Kolonoskopi adalah prosedur untuk mendeteksi luka, iritasi, polip, atau kanker pada usus besar dan rektum, yaitu bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus. Kolonoskopi dilakukan dengan menggunakan kolonoskop, yaitu selang lentur yang berdiameter sekitar 1,5 cm. Selang ini dilengkapi dengan kamera kecil di ujungnya yang berfungsi untuk mengirim gambar ke monitor, sehingga dokter dapat melihat apakah ada kondisi abnormal di dalam usus besar. Byun ini ditemani seorang asisten atau perawat bernama Myun dalam setiap menangani pasiennya. Saat itu Myun menawarkan makan siang pada Byun, namun Byun menolak. Ia hanya ingin makanan ringan saja. Sepulang gawe, Byun diberhentikan oleh seseorang di kedai daging sapi karena ia kedatangan sebuah paket. Namun Byun ini ditinggal di semacam apartemen. Apartemen itu milik si bapak pemilik kedai daging ini. Jadi ia mempunyai dua bisnis, apartemen dan kedai daging. Selesai mengambil paketnya, Byun melihat si bapak memakan daging sapi mentah-mentah. "Ih, tenyahun, pugu ngeunah eta," kata si bapak. "Oke, yukueda maunende." Esokannya Byun masuk lebih awal. Ia bertemu dengan pemilik klinik yang mengatakan dulu saat ia mengajukan mendirikan klinik sempat ditentang oleh istrinya karena ia mendirikan klinik di kota pembunuhan berantai yang sudah lama kasusnya belum terungkap. Nah, mulai ke. Myun yang baru datang terlihat menggunakan tas barunya. Rekannya pun bertanya dari mana tas itu karena tas itu sangat mahal. Myun menjawab dari kekasihnya. Hari itu Byun kedatangan pasien, yang mana pasiennya si bapak pemilik kedai daging. Biar gampang kita sebut saja Bapak Wirna. Byun pun langsung melayani Wirna yang padahal saat itu sudah masuk jam istirahat. Saat diperiksa, Wirna mengatakan masukkan pisau di bawah untuk mempermudah melepaskan sendi, senjata, dan kaki di jembatan Hanam, mayat di jembatan Dongho. Dengan melakukan itu, mereka tidak akan mengambang sampai bulan April. Potong jarinya agar tidak meninggalkan sidik jari dan buang secara terpisah. Kepala masih ada di lemari es. Nah, sedikit info lagi. Jadi prosedur kolonoskopi ini, si pasien harus diberi obat bius dulu. Setelah obat bius beraksi, si pasien akan mengatakan dengan jujur apa yang telah ia lakukan. Hal ini tujuan untuk mempermudah sang dokter mengidentifikasi penyebab sakit si pasien. Nggak tahu kalau di dunia nyata mahnya koskio bener atau enggak. Selesai menangani Wirna, Byun dibuat ngorejat karena melihat orang bertopi di ruang tunggu. Nah, ini orang yang tadi di bus. Byun memberitahunya kalau saat ini klinik sedang jam istirahat, namun orang itu mengatakan akan tetap menunggu. Byun melewati kedai daging sambil merokok. Ia melihat kantong kresek entah naon isina, namun terlihat semacam rambut yang keluar dari kresek tersebut. Mungkin isinya kepala manusia. Semenjak melihat sisi kresek itu, Byun jadi sering ngalamun. Bahkan ia kaget melihat cucu si Wirna, kita sebut saja si Rizky. Byun menjemput anaknya yang bernama Hon. Nah, si Byun ini sudah bercerai dengan istrinya, entah karena aon. Jadi sewaktu-waktu Hon mengunjungi ayahnya dan menginap selama beberapa hari. Jadi gantian aja gitu sama mamahnya. Setelah itu Byun membeli beberapa kaleng bir di supermarket. Di sana ia bertemu dengan Myun yang ternyata tinggal dekat dengan Byun. "Lah, baru tahu saya," kata Byun. Sesampainya di apartemen, Byun terkejut melihat anak Wirna yang bernama Geun sudah ada di depan pintu. Ternyata ia memberi sekresek gading untuk Byun sebagai ucapan hatur nuhun. Geun melihat Byun membawa bir, ia pun mengatakan, "Woi, abis beli bir nih," katanya. Mau tidak mau Byun pun mengajaknya untuk minum bareng, meskipun terpaksa. Keesokannya Byun mual-mual saat menangani pasien. Mungkin Byun sedang asup anjing. Untuk itu Myun membelikannya bubur. Saat akan masuk ke ruangannya, terlihat Byun tertidur di meja. Myun pun masuk sambil senyum-senyum menggoda anjing. Suatu hari, Byun bertemu dengan mantan istrinya di kedai es krim. Myun yang akan nyamperkan pun tidak jadi karena melihat Byun bersama wanita. Mungkin ia merasa cemburu. 주소들은 다 정리했어? 준 것 중에 그나마 물건 같은 거 이거 하나 남았다. 이게 뭐 하는 짓이야? Malamnya Byun malah gelut dengan mantan istrinya karena sang istri tidak mau anaknya tinggal bersama ayahnya di tempat yang sempit dan kumuh. Tak lama Geun datang untuk mengecek karena ia mendapat laporan dari penghuni lain yang mendengar suara brang-breng-brong benda pecah. 밑층에서 뭐 부서지는 소리가 들린다고요. 괜찮으세요? 예, 괜찮습니다. 조용히 하겠습니다. Setelah mantan istri Byun pergi, Geun datang kembali. Ia membawa cermin cadangan untuk mengganti cermin Byun yang pecah akibat ribut tadi. Di sini Geun mengundang Byun untuk minum bareng deui di kedai dagingnya. 이따가 술 한 잔으로 안 내려오실래요? 있으니까 대충 치우시고. 아, 오셨어요. 들어오세요. 그래가지고 이제 그러니까 약간 히스테리 막. Byun pun menuruti undangan Geun. Mereka minum bersama sambil saling curhat. Saat Geun akan mengambil botol minumannya, Byun masuk ke ruangan pendingin di kedai itu. Ia menemukan kantong kresek dan langsung membukanya. Byun terkejut melihat kresek tersebut berisi kepala manusia. Ternyata Byun hanya bermimpi hingga dirinya kaberangan. 예, 지금 가요. 신이 부족해서 언제 떨어질지 몰라요. 네, 병원입니다. Di klinik stok vaksin habis. Saat itu Byun sedang melayani Wirna. Ia mengatakan untuk pertama kali memang seperti itu. Begitu Anda memulai, Anda takkan bisa menghentikannya. 아이고, 백신도 다 떨어져. 이요, 여기 엉덩이 맞을까? 이게 숙고기네. 저 지금 병원인데 사료들였잖아요. Setelah selesai, Byun melihat orang bertopi lagi di kliniknya. Ibu-ibu di sana juga sedang ngarumpi ngomongkan si Wirna. Mereka berkata menantunya yang dulu dan anaknya telah hilang entah kemana buah. Dan Wirna tidak mencarinya. Tak lama datang dua orang polisi. Mereka telah menemukan jasad tanpa kepala di sekitar dekat klinik. Jasadnya diduga orang Asia Tenggara yang mungkin saja WNA atau imigran. Nah, kebetulan Geun pernah bercerita kalau istri pertamanya orang Filipina. Hal itu membuat Byun semakin curiga pada keluarga Geun. 근처에 외국인 노동자 간의 뭐 치정 사건. Sepulang gawe, Byun mengambil air minum di kulkasnya. Tiba-tiba pintu kulkasnya terbuka sendiri. Dalam kulkas itu terdapat kresek berisi kepala. Ternyata Byun mengambil dan membawanya dari ruang pendingin di kedai daging saat minum bersama Geun. Di sore harinya, Byun membuka kembali kulkasnya. Kresek itu sudah tidak ada. Kemudian Byun masuk ke toilet dan toiletnya sudah banyak getih. Terlihat di satu sisi Geun dan Wirna sedang mengasah pisau untuk memotong-motong tubuh manusia. Geun mendekati Byun dan bertanya, "Pak dokter, kau hanya mengambil kepala?" Ternyata Byun hanya bermimpi. Ia juga malam itu tidur di klinik. Malam itu Byun pergi ke supermarket untuk membeli Indomie dan rokok Surya. Saat kembali ia melihat anak Geun yang sedang dibully oleh beberapa orang. Salah satunya orang bertato. Sesampainya di klinik, Byun mempergoki Myun sedang mencuri beberapa vaksin. Myun pun memohon agar Byun tidak melaporkannya pada pemilik klinik. Ia juga mengatakan akan pindah ke klinik lain saja. Byun akhirnya tahu dari mana sebenarnya Myun bisa mendapatkan tas mahalnya. Ternyata dari hasil menjual vaksin curiannya di klinik. Suatu hari, Byun melihat pintu kedai daging milik Wirna tertempel kertas tutup 3 hari. Byun melihat mobil pickup milik Wirna yang meneteskan darah dan membuat Byun semakin penasaran. Ia pun masuk lewat pintu belakang. Di dalam ada Geun sedang menggiling-giling daging. Byun juga melihat kresek berisi rambut lagi. Ia pun segera bergegas keluar. Ternyata Geun menyadari kalau Byun baru saja masuk. Ia pun berterima kasih atas vaksin yang diberikan oleh Byun pada Wirna. Seon seperti ingin menanyakan sesuatu pada Byun, namun gak enaken merenya, jadi ia tidak berani menanyakannya. 올라가겠습니다. 저 선생님. 아니에요, 아니에요. 아니에요. Baru saja masuk ke kamarnya, polisi datang ke apartemen Byun. Mereka memberitahu Byun kalau mantan istrinya hilang entah kemana boa. Polisi juga menanyakan beberapa hal pada Byun untuk keperluan identifikasi. Tak lama Myun juga datang. Ia marah-marah karena mengira Byun telah melaporkannya ke polisi karena polisi telah datang ke klinik beberapa waktu lalu. Padahal polisi itu datang untuk mengurus kasus hilangnya mantan istri Byun. Setelah tahu yang sebenarnya, Myun pun pamit pulang. Byun ingin mengantarnya karena sudah larut malam, namun Myun menolaknya. Ayo, 괜찮아요. Setelah Myun pergi, Byun melihat dari jendela Myun sedang diikuti oleh Geun. Byun pun langsung turun untuk mengejarnya, namun saat akan masuk ke terowongan, seseorang menghantam wajah Byun hingga tersungkur. Saat tersadar, Byun sudah bersama orang bertopi yang mengintainya itu. Ternyata orang itu bernama Kwan. Ia merupakan seorang inspektur detektif yang sedang memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Ia yakin kalau Wirna adalah pelakunya, namun ia belum punya bukti yang kuat untuk mengeksekusi. Untuk itu ia mengikuti kehidupan Byun karena dari Byunlah mungkin ia bisa mendapatkan jawaban. Kwan mengatakan telah menyelamatkan Byun, namun entah dengan Myun karena Kwan melihat Myun pergi bersama Geun. Mungkin Myun sudah dibunuh oleh Geun. Kwan juga memberikan kartu namanya untuk melanjutkan misinya. Jika Byun melihat kejadian lagi, Byun bisa menghubungi Kwan. Keesokannya rekan Myun memberitahu Byun kalau Myun tidak masuk, dihubungi juga tidak aktif. Padahal biasanya Myun memberitahu jika tidak bisa masuk. Byun mendapatkan telepon dari anaknya. Ia memberitahu kalau ia sudah berada di dekat apartemen Byun. Byun pun segera menyuruh anaknya menjauh dari sana karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Byun yang khawatir mencoba menelpon anaknya lagi, namun yang mengangkat malah si Geun yang mengatakan anak Byun sedang bersamanya. Byun semakin panik, ia segera meluncur menuju apartemennya. Sesampainya di sana, Byun melihat cahaya dari jendela apartemennya. Ia segera naik dan memberanikan diri. Dengan sebuah pisau kecil, Byun berhasil menusuk mata seseorang di apartemennya. Namun bukan Geun, melainkan orang bertato. Siapakah orang ini? Nanti akan terjawab. Setelah menusuk seseorang, Byun yang ketakutan pun berusaha kabur dari sana sambil hujanan. Ia berlari sekencang mungkin tanpa melihat-lihat hingga akhirnya tertabrak oleh mobil Kwan. Saat tersadar, Byun sudah berada di kantor Kwan. Ia mengaku sudah menusuk mata seseorang di apartemennya. Kwan mengatakan anak Byun juga sudah aman sedang bersama neneknya. Kemudian ia memperhatikan berita di koran. Tertulis mantan istri Byun tewas terbunuh dan mantan suaminya lah pelakunya. Byun membantah berita itu. Ia malah menuduh Geun lah pelakunya. Untuk itu, Kwan akan menelporkan polisi untuk menyergap Geun. Namun Byun menolaknya karena ia takut tertangkap juga karena ia sudah ditetapkan sebagai tersangka di koran. Kemudian Byun melihat sebuah surat bertuliskan Myung In-su dan melihat sekeliling ruangan penuh dengan buku dan semacam piagam. Kemudian ia memantek Kwan dari belakang entah kunaon eta. 제보. 아니야, 난 네가 안 했다는 걸 믿어. 저 경찰은 못 믿어요. 어떻게 저보고 조사를 받아. 경찰이라니까. 이 지역 경찰들하고 그 전시. Malam hari nak, Byun membobol pintu kedai daging. Ia masuk untuk mencari kresek berisi kepala. Namun ia malah ketahuan oleh si Geun. Byun pun langsung menyerang Geun dan adegan pergulutan pun tak terhindarkan. Di sini Byun dicekik oleh si Geun. Byun menendang-dendang rek hingga kresek berisi kepala itu terjatuh. Tak lama datang beberapa polisi yang langsung menangkap si Geun. Byun mencoba memberitahu polisi untuk mengambil kresek berisi kepala, namun gagal karena Byun sudah kehabisan tenaga dan sesak nafas, jadi ia tidak bisa bicara. Byun pun langsung dibawa oleh tim medis. Kemudian terlihat isi kresek tersebut hanyalah kepala kambing. 아니, 봄에 부품 싹 다 갈고 점검까지 마쳤는데 수면 내시경할 때 쓰는 건데 약 재고 숫자가 안 맞더라고. Setelah kejadian itu, semua orang diinterogasi oleh polisi. Geun memberikan pengakuan selama ini barangnya yang hilang hanyalah 2 buah pisau. Ia selalu ingin menanyakan sesuatu pada Byun hanya untuk menanyakan pisaunya. Geun juga tidak menculik anak Byun, apalagi membunuhnya. Saat di mobil, ia menyerahkan teleponnya pada anak Byun. Namun sambungannya keburu terputus. 전 처음부터 이상한 아저씨 같았어요. 결국 거기서 칼을 훔친 거잖아요. Anak Geun juga memberikan kesaksiannya. Ia melihat Byun sedang dihajar oleh orang bertato. Nah, orang ini yang Byun tusuk matanya tempo hari. Ternyata Byun ini memiliki hutang pada seseorang. Orang bertato inilah yang bertugas menagihnya. 아파트 상가 공터에서 아저씨가 맡고 있는 거기 왜 들어갔어요? Byun juga diinterogasi di ruang tahanan. Alasan ia masuk ke kedai daging adalah untuk mencari bukti kalau Geun dan Wirna adalah pembunuh. Ia mengaku menemukan kresek berisi kepala dan membawanya ke kulkasnya saat mabuk. Byun juga mengatakan kalau Myun telah hilang, mungkin sudah dibunuh oleh si Geun. 연락도 안 되고 유미윤 씨 실종 안 됐어요. 우리 병원 간호조무사. Nah, ternyata Myun juga tidak mati dibunuh. Ia masih ada dan memberikan kesaksian juga. Masih ingatkan tentang obat bius untuk pasien kolonoskopi. Nah, Myun mengatakan Byun kecanduan obat bius yang membuatnya tak sadar dan mengatakan hal pribadinya. Myun mendengar saat Byun tak sadar mengaku telah membunuh seorang wanita. 자면서 얘기를 해요? 간혹 수면 내자를 죽였다고요? Saat Myun akan pulang dari apartemen Byun, ternyata bukan Geun yang mengikutinya, melainkan Byun sendiri. Byun yang ketakutan pun bersembunyi dan memukul Byun menggunakan kayu. Di sisi lain, Byun mengatakan kalau Myun telah mencuri obat-obat di kliniknya. Karena itulah ia bisa membeli tas mahal yang ia mengaku diberi oleh kekasihnya. Kemudian polisi menyinggung tentang Byun yang berhutang pada seorang wanita untuk membuka kliniknya. Namun Byun malah bangkrut dan bekerja di klinik tempatnya bekerja sekarang. Jasad yang mengapung di pinggir sungai saat awal film merupakan jasad wanita itu. Ditambah orang bertato juga hadir saat itu untuk memberikan kesaksiannya. Ia melihat dari CCTV di mobil wanita itu, Byun sedang melakukan sesuatu. Ia membawa koper besar dan membuangnya ke sungai. Detektif Kwan juga muncul di kantor polisi. Ternyata ia bukanlah detektif melainkan seorang terapis Byun. Nama sebenarnya adalah Myung In-su. Sertifikat di sekeliling ruangannya juga mungkin sertifikat dan buku tentang terapis. Mungkin selama ini Byun hanya berhalusinasi tentang detektif Kwan karena sering mengonsumsi obat bius. Saat Byun bertemu dengan mantan istrinya, ia sempat melakukan di apartemennya. Namun saat melakukan, ia malah teringat wajah wanita yang meminjamkannya uang. Byun pun seketika stres dan akan membeset tangan nak. Hal itulah yang membuat mereka akhirnya bertengkar. Surah. Setelah itu Byun mengamuk menyerang Myung In-su. Polisi pun segera menanganinya dengan memberikan sedikit pukulan pada Byun. Kini Byun berada di rumah sakit dengan pengawalan seorang polisi. Byun mengamuk sambil mengatakan ia bukanlah pembunuhnya. Polisi lain pun datang. Byun langsung disuntikan obat bius lagi. Aja, 내가 정식당에 죽일 거야. 나는 그래서 올 일은 없었지. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan fakta yang paling sebenarnya. Myun ternyata benar melakukan bisnis kriminalnya, yaitu menjual obat hasil curiannya di klinik. Yang membunuh mantan istri Byun juga memang benar Wirna. Geun yang sadar kalau aksi ayahnya terekam CCTV mobil langsung mencabut CCTV-nya. Dan film pun anggesan. Cukup dibuat mikir sih sama film iya, penuh dengan ketidakjelasan dan teka-teki. Dari awal film sebenarnya kita udah disajikan dengan suasana horor mencekam, apalagi dengan backsound yang mendukung. Nah, jika kalian ingat pas adegan si Myun diikuti oleh Geun kemudian dikejar oleh Byun yang berniat untuk menyelamatkan, mungkin mereka hanya sekongkol. Buktinya Myun juga masih hidup sampai akhir film, atau bisa juga si Byun ini berhalusinasi. Saya sarankan kalian untuk nonton filmnya. Seru sih, cuma sedikit bikin ngantuk aja kalau nggak kurang konsen mah. Harus konsen nonton film ieu teh. Yowes, mungkin segitu we tipu satmah. Saya Dharma beserta tim yang bertugas di seluruh warung Madura mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.